SMPN 4 Lembang yang berlokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat dalam rangka melaksanakan belajar di masa COVID-19 tentunya dilaksanakan secara luring dan daring dan alhamdulillah di sekolah kami berjalan lancar walaupun terkendala dengan jaringan. Hal itu disampaikan Kurikulum Supendi Espet kepada Berita 7 Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020. Pembelajaran di masa COVID-19 ini kita menggunakan daring dan luring. Untuk ke daring sendiri kita menggunakan aplikasi Google Classroom yang semuanya dikelola oleh sekolah. Jadi Google Classroom-nya satu sekolah itu bisa dikontrol dari semua wali kelas, masuk semua ke sana. Jadi pembelajaran tiap harinya, tiap minggunya bisa kita kontrol. Selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan kemarin terakhir adalah kegiatan tentang 17 Agustus. Kita mengadakan kegiatan perlombaan tentunya juga sesuai dengan pencegahan virus COVID-19, kita tetap menggunakan daring. Untuk menghindari penyebaran virus, kita di sana ada kegiatan dari lomba busana, terus dan kegiatan lah dari kesiswaan, tentu itu bagian bidang kesiswaan, dan kolaborasi dengan kurikulum. Selanjutnya, untuk sementara banyak kendala yang kami alami memang seperti umumnya bahwa kendalanya tetap di masalah sarana dan prasarana dari orang tua siswa, terutama dari HP, terus dari kuota juga, sinyal di sini, terutama sinyal di daerah-daerah tertentu itu susah sekali, sehingga kami ada beberapa alternatif menggunakan luring. Luring itu kita diambil modulnya ke sekolah, ya, KPD di sekolah, nanti dikembalikan lagi ke sekolah, diperiksa sama guru, dan dikembalikan lagi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan selamat untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang baru, Bapak Asep Dendi, SPD, MPD. Semoga bisa memegang amanah dengan baik. Selamat sekali lagi. Selamat hari ulang tahun Negara Republik Indonesia Merdeka. Mungkin itu saja. Cukup. Pihaknya mengajak kepada seluruh siswa, guru, dan para orang tua untuk berdoa bersama agar COVID segera berakhir dan proses belajar mengajar bisa kembali normal seperti biasa. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atau Soeharto, kontributor Berita 7.